Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, sahabat, dan teretan dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Bang Dori, Batu Alang dari Desa. Kawan-kawan, pada kali ini saya akan melanjutkan jalan-jalan saya mengunjungi pedesaan-pedesaan yang ada di wilayah Kalimantan Timur ya. Khususnya ini berada di daerah Kutai Kartanegara kawan-kawan. Baik kawan-kawan, ini saya sedang berada di Desa Ponoragan, Kecamatan Duakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, seperti apa keseruannya menelusuri perkampungan yang ada di sini? Simak terus videonya sampai tuntas. Oke, let's go. Dan ini kawan-kawan ada rumah-rumah di sini ya. Dan suasananya sangat asri di sini, nyaman ya. Di atas ada beberapa rumah warga di atas tilang ini, dan ini dipasang menggunakan pagar bunganya kan pak, cantik nih. Dan cuaca nih, dan cuacanya ini sangat panas kawan. Ini karena sudah agak siang ya saya kontennya. Saya ambil video ini sekitar jam 10-an ya. Dan ini ke atas ini ada juga rumah warga kawan. Melewati beberapa anak tangga ini ya. Ya, pemandangan kita sini ya. Ya, pemandangannya itu ada rumah warga di atas sana. Posisinya pas banget itu. Adem ayem. Kita menuju ke sana ya. Sih mbak, bikin konten nih. Kawan-kawan, di sini sebenarnya sangat sejuk ya suasananya nih. Banyak sekali di sekitar perumahan warga sini, sekitar pinggiran jalan kanan kiri ini banyak sekali pepohonan ini, kawan-kawan, yang membuat tempat ini sangat rindang dan teduh ya. Sejuk sekali, tapi ini ya berhubung cuacanya ini sangat panas nih karena. Ini ada rumah warga ya, seperti ini ya. Ini ada rumah warga di atas, pas posisinya berada di atas jalan sebelah kanan ini kan. Dan ini untuk jalannya, kondisi jalannya sangat bagus ini. Sudah dicor nih, mulus banget ini dan juga bersih nih. Thank you.
Dan untuk kondisinya sunyi di sini kan kawan. Sepertinya warga sekitar sini sedang beraktivitas di luar rumah semua kan kawan. Ini sangat sunyi nih. Hanya ada suara kicauan burung dan suara pengger itu kan kawan. Itu terdengar sekali ya. Ini ada rumah juga kan. Ini rumah Bapak RT ya, Desa Ponoragan, Kecamatan 20 kan. Kita coba ke sana. Dan di sini ada pohon sawo nih. Ah, Masya Allah. Nyaman sekali suasananya di sini. Teduh. Kita menuju ke sana ya. Ini kita berjalan agak menepi nih. Karena lumayan panas ya. Ambil jalan yang agak teduh aja nih. Dan di sini sepertinya baru cari nih kan. Ya walaupun tidak baru-baru amat nih, tapi masih sangat bagus ini kondisi jalannya nih. Lebar dan mulus. Dan untuk di sebelah kanan nih masih berupa hutan ya, berupa hutan-hutan rimba. Ini adalah rumah panggung kan, si non-an ya, semi permanen. Di sana juga masih ada rumah ini, tapi lewatnya dari sebelah mana itu? Kita menuju ke sana karena cuacanya sangat panas nih. Yes, Pak. Ya. Yes. Iya. Bikin konten, Pak. Mari, Pak ya. Ini di sebelah kanan ini banyak sekali apa namanya ya, rupas ya, pohon melinjo ini. Banyak sekali pohon melinjo di sini ya, di sekitar rumah warga ini ya. Dan suasananya masih agak sunyi nih kawan-kawan. Walaupun ada beberapa warga yang ada di luar rumah tadi, ada di sekitar rumahnya tadi beberapa warga ya. Ini ada rumah warga di sebelah kiri jalan dengan suasana
alam yang sangat sejuk nih di sekitaran rumahnya ini kan kawan. Banyak sekali pohon-pohon kelapa, pohon-pohon yang lain itu yang membuat terasa lebih sejuk dan nyaman ya. Suasananya nyaman banget itu kan kawan. Saya coba menuju sana ya. Ini sepertinya masjid, Pak. Ini ada di sekitar sini kan, kawan? Oh iya, ini ternyata masjid ini kan, kawan. Lumayan besar ya, dua lantai ini. Di sana ada musola. Baiklah kawan, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Kita berjumpa di video-video selanjutnya. Ini sudah agak siang nih kan kawan. Ini sekitar jam 11-an ini. Sudah agak panas cuacanya nih kan kawan. Baik kan kawan. Untuk video ini saya sudahi sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menghiburkan kawan semuanya. Baik kan kawan. Rekan kawan, saya sudahi perjalanan saya hari ini. Saya Bang Dori pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.